Tiga. Okay guys, here we go. I welcome you to my channel. Sebelum itu kamu harus subscribe and turn on the notification untuk menyatakan kamu ready. Okay? Are you ready? Nope. Okay, belum. Ani tunggu ya. 1, 2, 3. Okay, terima kasih udah subscribe. Lanjut guys, action, action. Bimo wajahnya kelihatan. Kamu main dulu. Nah. Ada apa ini? Kamu siapa? Masa muslim yang lain? Masa muslim yang satu sama yang lainnya bertengkar? Bukannya kita saudara? Sekali lagi. Masa muslim yang satu sama muslim lainnya bertengkar? Bukannya kita saudara? Ada apa ini? Nah ini jawabnya gimana? Ke? Ada apa ini? Kamu jangan begitu. Masa muslim sama satu muslim yang lainnya bertengkar? Belibet, ulangi. Belibet apa belum? Satu, dua. Masa di dapur. Masa muslim yang satu dengan muslim yang lainnya saling bertengkar? Bukankah kita saudara, ngono? Habis itu, tanda tanya. Satu, dua, enggak. Masa muslim sama satu muslimnya bertengkar? Salah-salah ulangi. Cut. Rombolan para santri. Rombolan santri ada Ayu, ada Iqbal. Halo. SK. Iman. Wah, ini kok rame-rame kenapa ya? Ada apa ini? Jangan begitu. Masa muslim yang satu sama muslim lainnya bertengkar? Bukannya kita saudara? من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencelah satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10-11. Oke, sebenarnya saya ini di Pondok Pesantren MTA lagi karena tadi pertemuan di majelis pojok. Pojok itu Manjugedang 2 dan itu lokasinya dekat banget dengan Pondok Pesantren. Wah, kebetulan sekali. Dan saya juga kebetulan mengembalikan jas hujan karena kemarin sempat dipinjami jas hujan sama salah satu ustaz. Karena itu saya sekalian mengembalikannya. Dan saya sebenarnya pengen berlama-lama di sini, tapi saya kurang enak karena sudah terlalu sering. Nanti terlihat berlebihan gitu. Kalau berlebihan kan nggak baik, guys, ya. Oke, mohon maaf, saya cukup sampai di sini saja. Sebenarnya saya juga pengen bertemu dengan beberapa santri yang ada request dari orang tuanya, tapi ya apa boleh buat. Mohon maaf ya, mohon maaf, ini maaf banget loh, guys. Oke, okay. I look at you now and I want this forever. I may not deserve it, but there's nothing better. Don't know how I ever did it all without you. My heart is about to jump off my feeling. Assalamualaikum. Salam. Kaifa haluka?
Alhamdulillah ini ya khair. Tapi tangannya kenapa itu? Kemarin bisa jatuh. Jatuhnya gimana kok bisa sampai di perban? Ini semua tangannya jatuhnya di dekat tulisan PowerPoint. Oh, tulisan? Yang menyala atau yang mana? Sama. Oh, yang sana malahan. Kok bisa? Licin atau? Habis hujan. Heeh. Saya jalan di pasar. Jalannya padahal biasa. Enggak lari. Wah. Oh. Kayaknya sandalnya cuma licin. Oh, sandalnya licin. Sedang diuji, Om. Sabar ya. Ya, terus kamu di sini belajar sendiri? Iya. Teman-temannya belajar di masjid. Iya. Seharusnya ini ada salah satu ustadz yang nemenin ya. Ya enggak apa-apa. Oke, saya pulang dulu ya. Mungkin ada kata-kata buat orang tuanya. Kan kemarin habis dari sini juga, ya kan? Enggak. Enggak ada. Oke. Ya udah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.